Hai bro, saya baru kedatangan paket. Ini di sebelah kang R15 V2 atau Yamaha Saber dengan kode 1CK. Ya, ini adalah kode punya R15 Endurance. Ini rencananya mau tak pasang di fictionku. Kenapa gue beli punya R15? Ya karena swing arm gue udah pakai R15, jadi otomatis di sebelah kang harus pakai R15. Ini dari kemasan asli Yamaha ya. Ini harga cuman 80.000. Tapi masalah asli enggaknya gue kurang tahu, yang jelas ini bungkusnya Yamaha Genuine Part. Dan untuk pemasangannya nih bakalan gue videoin buat kalian. Oke. Simak terus videonya. Ciao. Nah, sekarang siapin alatnya. Palu, kunci 19 dan kunci L. Nah, ini sekarang tinggal proses pembongkaran. Tinggal dicopot. Baru kita copot si disk yang lama. Ini disk yang lama udah kemakan, udah kritis. Udah tipis lah dia. Oke, sekarang tinggal tahap proses pembongkaran. Setelah si ban udah dilepas, sekarang tinggal copot si baut di disk ini. Caranya dengan dipalu. Kenapa dipalu? Soalnya dia keras. Kita coba dulu. Lupa siapin kunci L-nya. Dia jadi gampang kalau udah dipalu. Nah, kalau nggak dipalu itu berat. Ini dia kondisi si disk cakramnya yang udah aus, udah kemakan dalam dia sama si kampas. Ini udah waktunya ganti. Ini yang lama. Ini yang baru, apakah sama atau enggaknya kita coba lihat dulu. Ya posisi sama, cuman tebelnya agak beda. Dari tebelnya aja beda. Tebelnya beda, oh ya, soalnya ini spare part. Yang ini bawaan pabrik. Ya beda di tebelnya aja. Tapi ya untuk range harga 80.000 ya lumayan sih lah. Daripada yang lama udah aus. Saatnya pasang bro. Sudah terpasang, sekarang tinggal proses pemasangan ke armnya, tinggal pemasangan ke motor.
beres terpasang si cakram barunya ya. Untuk caranya dan alat-alatnya tadi udah tak jelasin di awal video. Jadi untuk kalian yang mau bongkar cakram belakang R15, Saber, Fiction, MT15, Jupiter MX atau yang lain sama aja intinya. Kalau mau buka nih baut, tinggal diketok aja biar nggak keras. Oke, sekian dari gue. Bila video di channel ini bermanfaat, subscribe. Bila tidak bermanfaat, bersubscribe juga nggak apa-apa. Bila ada yang ditanya-tanya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, ciao.